Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kematian Tumenggung Yudhanegara kedua ini memang ada tiga versi, dan semuanya, ya dua versi diantaranya diceritakan oleh babat-babat modern, terutama yang ditulis ya setelah karya Patih Wiryatmaja, terutama dari Patih Purwasupraja. Nah, babat-babat yang ada dalam bentuk tembang yang ada di Banyumas memang tidak menceritakan ya peristiwa meninggalnya atau wafatnya Tumenggung Yudhanegara kedua itu. Jadi selalu hanya disebut Tumenggung Yudhanegara kedua mempunyai nama Anumerta Tumenggung Seda Pendapa. Hanya itu saja. Nah, menurut babat modern, di situ dikatakan bahwa apa sebab kematian Yudhanegara yang kedua ini, yaitu karena dia mati ketakutan. Jadi di satu sisi memang dia tidak setuju, tidak sepaham dengan raja ya, Sesuhunan Pakubono kedua. Ya, tapi hati nuraninya dia ingin pergi dari medan peperangan itu. Nah, sudah barang tentu karena raja mendukung pemberontakan Cina, maka mestinya Pak Tumenggung Yudhanegara II pun mendukungnya. Tapi rupanya dia tidak sepaham, sehingga kemudian Yudhanegara II ini melarikan diri atau meloloskan diri pulang ke Banyumas. Nah, tentu saja kepulangan Yudhanegara kedua ini diketahui oleh raja, sehingga raja kemudian memerintahkan untuk menghukum Tumenggung Yudhanegara kedua ini. Nah, rupanya Tumenggung Yudhanegara kedua itu merasa bersalah. Jadi dia merasa bersalah bahwa dia telah lari dari medan perang, sehingga dia merasa ketakutan sendiri, merasa bahwa dia pasti akan dihukum. Nah, sehingga karena dia ketakutan, maka dia kemudian diceritakan oleh babat itu dia tiduran ya, di pendapa, dan kemudian dikatakan Tumenggung Yudhanegara kedua itu wafat. Jadi babat itu mengatakan bahwa Tumenggung Yudhanegara II itu mati karena ketakutan ya, dan kemudian ketakutan itu menjadi semakin besar manakala putranya yaitu Mertawijaya yang sedang magang di keraton mengirimkan surat melalui kurir ya, dan ketika mengetahui akan dilaksanakannya hukuman mati itu, dia mengalami ketakutan yang luar biasa, sehingga kemudian tiba-tiba beliau wafat di pendapa si Panji itu, sehingga dia disebut sebagai Tumenggung Seda Pendapa. Jadi kematiannya karena dia mengalami ketakutan yang teramat sangat karena telah mengkhianati rajanya. Nah, sehingga kemudian beliau rupanya merasa takut sendirian, karena juga melihat saudaranya Mangunjuto telah tewas di dalam peristiwa pemberontakan itu di Loji Company. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.